Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan Faransa, biasa dipanggil Farhan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Jerman, semester 5. Di sini saya selaku volunteer dari JSVV dari Chamber Kesehatan. Halo, nama saya Raihan Zara Safira, biasa dipanggil Rere, mahasiswa Farmasi Unpad, semester 3. Motivasinya, saya ingin menambah pengalaman saya dan menambah banyak relasi. Motivasi saya untuk mengikuti JSVV ini yaitu saya ingin mengabdi kepada masyarakat dan saya juga ingin mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang hebat di JSVV ini. Kesan pertama tentunya capek karena perjalanannya yang memang tidak unpredictable aja. Tetapi setelah melihat keindahannya dan setelah melihat suasana di desanya, cukup worth it untuk dikunjungi desa Ciplah ini. Kesan pertama saya saat datang ke desa Ciplah ini, saya sangat senang karena keadaan alamnya masih sangat terjaga. Selain itu, saya juga saat di perjalanan terhibur dengan pemandangan-pemandangannya, yaitu kebun teh. Keadaan desa Ciplah menurut saya sangat baik dan terorganisir dengan baik. Menurut saya keadaan desa Ciplah ini tentunya sama saja seperti desa-desa yang lainnya, akan tetapi yang membedakan dari desa Ciplah dan desa yang lainnya itu adalah desa Ciplah ini memiliki atau jangkauan dari desa Ciplah ini yang terlalu dalam. Oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang belum mengenal dan mengetahui di mana desa Ciplah itu. Tentunya spot yang menjadi favorit saya selama saya datang di desa Ciplah ini yaitu ini, Curug Tilu. Karena selain kita dapat melihat curug, di sini juga kita dapat merasakan suasana yang tidak dapat kita bisa rasakan di perkotaan. Menurut saya, spot favorit saya itu Curug Tilu. Karena jarang banget ada curug yang ada tiga berjejeran. Selain itu di bawahnya juga ada danau kecil yang bisa dijadikan spot foto. Menurut saya, desa Ciplah ini cocok dijadikan desa wisata karena memiliki potensi alam yang sangat baik. Tentunya, desa ini sangat cocok untuk menjadi kawasan pariwisata karena selain desa Ciplah ini memiliki potensi alam yang sangat indah, di sini ini juga dapat dijadikan sebagai keuntungan untuk desa Ciplah tersebut untuk menciptakan sebuah ekoturisme atau wisata alam yang dapat menjanjikan di masa depan. Harapan saya sangat simpel untuk desa Ciplah. Semoga desa Ciplah untuk kedepannya dengan adanya JSVV ini sendiri dapat menjadi desa yang mandiri, baik itu dalam pendidikan, kesehatan, dan juga pariwisata. Terima kasih Kang sudah menyempatkan waktunya pada wawancara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.